Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang ia berusaha untuk memasukkan zakari zakar suaminya, ila farjiha ke dalam farjinya, memasukkan pada misfenya. Sementara sang suami kondisinya tidur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kutipan Kutipan terkait dengan poin kedua yang ada pada kitab Al-Insaf Terkait dengan urusan memuaskan al adha At-Tanasuliyah at Alat reproduksi atau alat kemaluan Selengkapnya mari kita simak kajian berikut ini Semoga bermanfaat Asania As tu poin yang kedua laisalaha tidak boleh laha bagi sang istri istidkhalu dzakari zaujiha memasukkan zakar suaminya wa huwa sedangkan adapun sang suami naimun adalah tidur bila idnihi dengan tanpa izin suaminya jadi kalau sang istri ini berusaha untuk memasukkan zakar suami dimasukkan ke dalam farjinya ini hukumnya tidak boleh kecuali mendapatkan izin kalau tidak ada izin itu tidak boleh walaha lam suhu tapi sang istri boleh menyentuhnya merabanya kebiluhu juga boleh mengecupnya menciumnya bisyahwatin dengan syahwah wajazama memantapkan bih dengan keterangan ini arri ayah pengarang kitab Ar-Riayah wa tabi'ahu dan juga mengikutinya fil furu'i dalam kitab Al-Furu'. Tapi kalau istri ini cuma menyentuh, mencium, mengecup pada zakar zaujiha, zakar suaminya, bi syahwatin dengan syahwa, itu hukumnya boleh. Sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab Ar-Riayah dan juga kitab Al-Furu'. Wasorroha menjelaskan bi dengan keterangan ini Ibnu Aqil, Ibnu Aqil waqala dan ia berkata. Kenapa kok sedemikian? Li anna zawjah, karena sesungguhnya suami. Yamlikul agda suami memiliki akadnya. Wahab saha dan penahanan istrinya. Jadi alasannya itu karena sang suami adalah sosok yang memiliki akadnya dan juga penahanannya. Seperti itu. Keterangan ini adalah kutipan dari kajian yang ada dalam kitab Al-Insaf. Kemudian madhab yang dianut adalah madhab Hambali. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.